Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Libur Lebaran tiba, berbagai tempat wisata di daerah ramai diserbu wisatawan maupun warga lokal, tak terkecuali wisata kuliner. Jika Anda berkunjung atau sekedar melintas ke Cirebon, Anda wajib mencoba lezatnya sega jamblang atau nasi jamblang. Kabarnya hari ini saya mau ajak kalian untuk sama-sama kita makan makanan legendaris khas kota Cirebon, apalagi kalau bukan sega jamblang. Tapi saya mau anti mainstream nih pemirsa, karena sega jamblang yang saya kunjungi hari ini adalah primadonanya warga lokal Cirebon. Dan bisa disaksikan di belakang saya, ini antriannya aja sampai keluar dari lokasinya. Saya jadi makin penasaran nih pemirsa, langsung aja kita ikut ngantri di belakang. Terdapat berbagai macam sega jamblang yang tersebar hampir di seantero bumi Sunan Gunung Jati, Cirebon. Namun, nasi jamblang Pelabuhan Haji Sumarni yang ada sejak tahun 1970 ini tak boleh Anda lewatkan karena tetap mempertahankan orisinalitasnya dengan bungkus daun jati. Kenapa pakai daun jati? Karena nasi daun jati itu bisa menyerap pori dari nasi. Jadi orang zaman dulu itu sebenarnya sudah sangat canggih. Dia tahu itu nasi biar tidak basi itu pakai daun jati. Karena daun jati itu pori-porinya besar. Nah pemirsa, ini dia adalah menu makanan saya. Ini ada tahu, perkedel kentang, kemudian udang, dan juga telur puyuh. Yang tidak boleh ketinggalan nih pemirsa adalah sambalnya yang khas. Kemudian dilumuri ataupun disiram dengan kuah daging. Jadi perpaduannya rasa gurih, asin dan juga manisnya ini menyatu banget. Sekarang saya jadi paham kenapa warga lokal Cirebon bahkan wisatawan ini rela untuk ngantri berjam-jam demi makan sega jamblang yang saya makan ini. Udah lama sih setiap kalau ke Cirebon pasti kita makan kesini sih, sempetin makan kesini pasti. Rela untuk ngantri berjam-jam dari selama ada ya? Iya sih. Tapi agak kecewa sih, soalnya pas sudah ngantri ternyata loker banyak yang habis. Kesiangan, harus lebih pagi lagi kayaknya. Wah pemirsa, nggak nyesel loh saya udah bangun pagi-pagi dan ngantri untuk dapat menikmati sega jamblang Pelabuhan Haji Sumarni. Tuh lihat pemirsa, makanan saya udah sampai habis semuanya dan yang tersisa hanya keharuman dari daun jatinya saja. Dan bagi Anda yang sedang berada ataupun melintas di kota Cirebon, ini Anda wajib untuk mencicipi sega jamblang. Karena Anda tidak ke Cirebon kalau belum makan sega jamblang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Lina Gosiki, Tri Julianti, iNews melaporkan.